Selamat bertemu kembali di dalam Kongres Diaspora. Ini tahun yang kedua, tentu kita mengharapkan bahwa ada suatu kemajuan, dan kemajuan itu bisa dilihat dari topik pembicaraan. Saya rasa Diaspora Indonesia bisa memberikan banyak sekali sumbangan bagi kemajuan berpikir di Indonesia, dan untuk Indonesia merasa bahwa ini adalah suatu forum untuk bisa bertemu atau connect atau berjumpa atau bertukar pikiran dengan apa yang sedang muncul atau sedang menjadi suatu persoalan-persoalan atau tantangan dunia. Saya berharap bahwa forum seperti ini akan menjadi salah satu ajang, wadah untuk Indonesia makin mengasah cara berpikir, untuk membuka wawasan, untuk saling bertemu, untuk membuka pertemanan yang dalam arti yang positif, sehingga Indonesia bisa menjadi suatu negara besar seperti yang diinginkan oleh para pendiri Republik Indonesia.